100% in the game, but we get everything together, and unfortunately, well, unlucky, I can say, we deserve at least 1 point, but there was a guy from Japan, and he decided to be a penalty, and I didn't understand why, but I had to accept it because I couldn't do anything. Coach itu menyampaikan kalau kita menyampaikan dia bangga dengan perjuangan para pemain PSS Sleman pada malam hari ini. Para pemain telah memberikan 100% di pertandingan ini, mereka memberikan semuanya. Namun sayangnya bisa kita tidak beruntung. Sebenarnya kita layak di pertandingan ini, memang kita mendapatkan 1 poin. Tapi menurut Coach itu ada orang dari Jepang yang datang ke sini memimpin pertandingan dan memberikan penalti pada akhir pertandingan. Coach itu juga tidak tahu kenapa mengenai hal tersebut, tapi kita harus menerima dan karena kita tidak bisa buat apapun mana itu. Untuk kita juga, ya nagul shooting dan kedatangan defender Persija, dan kita nggak protes banyak, kita masih fokus untuk game kita. Dan 90 menit gua sih kasih penalti untuk mereka dan bikin ya kita kecewa semua ya. Datang ke sini kerja keras, tinggal 2 menit gua sih kasih penalti. Ya, kita kecewa sama Wasi Japan itu. Tentang Wasi saya sudah bilang ya, kita kecewa sama dia dikasih penalti mini terakhir. Dan dulu ada penalti untuk kita. Saya pikir enggak bagus. Dan ini dia tidak bagus untuk kita ya. Enggak tahu dia takut sama supporter atau apa. Saya tidak tahu itu. Tapi kita kecewa sama Wasi. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.